Sleep. Pemirsa, sekarang kita berdua berada di Kota Bandung dan di belakang kami adalah Gedung Sate dan di mana kita berdiri adalah gazebo dan di sini banyak sekali orang. Saat lagi saya akan bereksperimen untuk mengamati bahasa tubuh orang-orang yang ada di tempat ini. Jadi ikuti perjalanan kita. Pemirsa, sekarang saya berada di Kota Bandung dan di Kota Bandung banyak sekali tempat yang dijadikan sebagai jogging track atau tempat untuk berlari. Dan menurut saya, bahasa tubuh orang saat berlari memberitahu mengenai mereka tanpa mereka sadari. Saat lagi saya akan mencoba beberapa eksperimen hanya dengan mengamati cara mereka berjalan dan berlari. Jadi ikuti perjalanan saya di Kota Bandung. Mungkin yang ini yang topinya terbalik, saya coba stop. Sebentar, boleh stop bentar? Ya. Boleh stop bentar? Ya. Ya. Saya nggak tahu namanya ya. Nggak ada rekayasa ya. Juga ya.
dari tadi saya amati cara larinya juga, cara bajunya pakai topi terbalik. Kalau dilihat di sini pemirsa, antara sepatu, lihat sepatunya dengan celana, sepatu warna hitam, celana warna biru, baju nggak tahu coklat ke kuning-kuningan, topi terbalik ya kan. Dan dilihat di sini dari matanya, bagian putih matanya tidak putih terlalu putih, artinya sering begadang. Lumayan ya, oke. Dan sekarang jam berapa sekarang kita syuting? Jam 5:30 kurang. 5:30 ya. Tadi udah berapa laps? Udah hampir 6 laps. 6 laps ya. Nah, dari situ saya tahu kemungkinan besar Bapak ini, Mas ini bukan pegawai kantoran. Iya, bukan. Karena hari ini hari apa? Hari Selasa. Selasa. Udah 6 laps jam ya. Segini lari kan berarti kemungkinan besar bukan orang kantor. Ya, betul. Dari cara pakai bajunya, topinya kebalik. Warnanya nggak matching, berarti Mas ini orangnya bebas, kreativitasnya tinggi, tidak suka dengan aturan, tidak suka bekerja dengan orang lain, lebih suka kerja dengan diri sendiri. Fokusin ya, profesinya ya, bisa berhasil bisa gagal ya, saya mulai malam baru-baru. Siap. Oke, fokus ya. Ini menurut saya ya, hanya dari pengamatan cara pakaiannya, cara larinya, ya. Boleh sebutin ke pemirsa, profesinya apa sih? Profesinya seniman. Seniman, seniman ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Kenang-kenangan. Sip. Maaf ganggu larinya, silahkan. Kita coba dengan pelari lainnya. Udah berapa laps? Hampir
ada 6 lap. Wih, pantas keringetan. Oke, hampir 6 laps ya. Ya, oke. Saya kan nggak kenal Anda. Saya bahkan nggak tahu namanya siapa, ya kan? Saya mau coba nebak profesinya apa. Tadi udah saya amatin dari lari. Akangnya aja ya. Nggak ada rekayasa ya. Saya nggak minta akang pura-pura juga ya. Mbak, maaf, sebentar. Boleh kan sebentar lagi? Boleh. Boleh. Boleh sini. Berapa laps? 5. 5. Saya ganggu ya, administrat ya. Saya nggak kenal Tete ya. Namanya siapa? Fitri. Fitri dan? Anissa. Anissa ya. Oke. Okay. Tadi kan saya lihat lari itu, waktu lari saya ngamatin bahasa tubuhnya. Wajahnya tidak terlalu ekspresif. Flat aja. Berarti kemungkinan besar berhubungan kerjanya itu berhubungan dengan data atau angka, betul ya? Bukan dengan manusia langsung gitu ya? Bukan ya? Enggak. Enggak ya? Bener ya? Oke. Okay. Saya kan udah memperhatikan tadi cara larinya ya. Saya mau coba nebak profesinya tadi apa ya. Gak ada rekayasa ya? Bukan orang bayaran saya ya. Tapi bisa berhasil, bisa gagal ya? Kosong ya? Iya. Dari bahasa tubuhnya, dari cara bajunya, menurut saya Teteh lari itu sebagai bentuk dari relaksasi, dari rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari, betul ya? Hari apa ya kita ini sekarang syuting? Selasa. Selasa ya? Oke, okay. Dan sekarang jam 5 ya? Iya. Kalau 5 laps, menurut saya Teteh udah lumayan lama di sini ya? Berarti kemungkinan besar Teteh bukan pegawai, karena kalau sudah 5 laps, dan sekarang jam 5, 5 laps berarti saya mundur 30 menit kan. Hari ini adalah hari Selasa. Enggak mungkin kalau orang kerja kantoran ada di lapangan ya dari jam 4 mungkin belum persiapan dandannya. Jadi kemungkinan besar bukan orang kantor ya. Iya, bukan. Bukan ya? Bukan. Kemungkinan besar kerjanya di balik meja ya, di balik layar gitu ya. Iya kan? Bukan berhubungan sama manusia, benar ya? Benar ya? Dari cara pakai bajunya, ini istri pasang. Oh, oke, okay. Pasangan ya. Oke. Okay. Kan ini matching seirama. Dan cara bajunya juga standar, flat gitu, tidak berwarna. Kemungkinan besar pekerjaannya itu rutinitasnya itu tinggi gitu ya. Ya kan? Ya. Itu terus kan? Dari hari ke hari ya. Dan tidak berhubungan dengan manusia, betul ya? Betul ya? Saya mulai malam baru-baru. Ini menurut saya ya, profesinya. Saya berubah pikiran ya. Oke, saya mulai malam baru ya. Bisa berhasil, bisa gagal ya. Udah saya tulis ya, profesi. Saya berdua. Siap. Saya tunjukin kamera dulu. Oke, yang keras bersuara profesinya apa? Admin. Hah? Admin. Admin? Iya. Iya, benar. Makasih. Iya. Makasih, maaf ganggu larinya ini. Tenang-tenang, silakan lari lagi. Thank you. Jadi, bukan cuma menggunakan jam, tapi cara katanya pakai baju, berlari, cara larinya, kan ada orang yang jalan. Boleh di sini, Teh? Ya, udah saya tulis nih profesinya ya. Bicara yang keras, profesinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Serius? Satu nama saya. Ya, silahkan. Maaf ganggu ya. Sekian eksperimen saya di Kota Bandung. Mengamati bahasa tubuh orang-orang yang sedang berlari di jogging track dan menebak profesinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini. Fokuskan orang ini lebih tua dan lebih berumur daripada Kemal, betul ya? Betul. Ya keras? Betul. Anda di awal memang tidak memikirkan email Anda, betul ya? Betul. Tapi orang yang Anda sayangi ini adalah wanita, betul ya? Betul. Dan kemungkinan besar ada hubungan darah antara Anda dengan orang ini, betul? Betul.
Apakah orang ini ada di kota ini? Tidak. Berarti ada di luar Bandung, betul? Betul. Saya mulai sama lembar baru. Wanita ini di pikiran Anda kadang memakai kacamata, kadang tidak, betul? Betul. Bayangkan Anda menulis nama orang ini di pikiran Anda. Sudah? Sudah. Anda acak-acak hurufnya. Dan dalam pikiran, ambil satu, kirimkan ke pikiran saya. Dalam pikiran, kalau sudah bilang sudah. Sudah. Apakah Anda memikirkan huruf Y? Betul. Dan sebelum Anda mikirin huruf Y, Anda mikirin huruf A kemudian pindah ke huruf Y, betul? Betul. Apakah ada hubungan darah dengan orang ini, betul? Ada. Kalau saya minta Anda menelpon orang ini, bisa? Tidak bisa. Berarti dia sudah lama meninggalkan kita, betul? Betul. Ada lebih dari 5 tahun? Ada. Fokuskan pada orang ini. Kamera bisa diambil. Apakah betul Anda memikirkan ibu Anda? Betul.